Haji Cendra selaku Bupati Sarolangun hadiri serah terima jabatan Camat Kecamatan Pauh dari camat sebelumnya Salahuddin Nopri kepada camat baru yaitu Abdul Honi sekaligus pelantikan dan serah terima Ketua TPPKK. Kegiatan dihadiri oleh tim PKK, para kepala desa sekecamatan Pauh, tokoh agama, tokoh adat, serta para tamu undangan. Dalam akhir jabatan sebagai camat satu periode, kurang lebih selama 4 tahun 3 bulan, Salahuddin Nopri mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Bupati yang telah memberi kesempatan untuk memimpin Kecamatan Pauh serta sangat percaya bahwa prestasi camat baru pasti akan melebihi dari sebelumnya yang sempat mendapat predikat camat teladan peringkat 2 di tahun 2016 dan juara 1 pada tahun 2017 tingkat kabupaten. Sedangkan Abdul Honi mengapresiasikan ucapan terima kasih melalui syair pantun serta berjanji akan mengoptimalkan dharma baktinya untuk masyarakat Kecamatan Pauh. Cendra instruksikan kepada seluruh camat agar menempati rumah dinas dan berjanji di tahun 2018 akan mengupayakan untuk 10 rumah dinas kecamatan akan mendapat perbaikan. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, salam Tribrata.